Video menakutkan kali ini telah diunggah oleh salah satu pengguna TikTok. Di dalam video ini memperlihatkan sebuah video yang menangkap penampakan aneh dan misterius. Diceritakan pada waktu itu ada seorang pria mencoba menaruh kamera pengintai di salah satu area yang tidak disebutkan lokasi detailnya. Menurut cerita yang beredar, area tersebut adalah tempat yang angker, yang dimana warga sekitar pernah melihat penampakan di area tersebut. Dan benar saja, saat kamera mulai merekam, disitulah muncul penampakan aneh dan misterius. Coba kalian simak dan perhatikan videonya. Seperti yang kita lihat, dalam rekaman memperlihatkan ada cahaya yang melintas tepat di depan CCTV. Dan tidak lama kemudian, setelah kemunculan cahaya tersebut, barulah muncul objek aneh yang terlihat seperti berbaju merah dan berambut panjang, mirip kuntilanak merah. Sosok itu sangat jelas terekam oleh kamera pengintai tersebut. Nah, bagaimana menurut kalian tentang video tersebut? Coba kalian perhatikan lagi, lalu beri pendapat kalian di kolom komentar. Video menyeramkan kali ini direkam oleh seorang pria ketika merenovasi gudang pabrik yang sudah lama kosong. Singkat cerita, video diambil saat jam 12, tepatnya sehabis azan zuhur. Nah, pada saat itu mereka bersiap untuk istirahat siang. Namun, sebelum istirahat, salah satu dari mereka merekam keadaan ruangan di pabrik tersebut. Nah, dia berniat merekam momen itu untuk update di WhatsApp. Di saat itulah, tanpa sengaja, kameranya menangkap penampakan sosok pocong yang mengintip dari balik sebuah pintu. Coba kalian perhatikan videonya. Kalian dapat melihat video ini terlihat sangat singkat, namun terlihat dengan jelas di sebuah pintu salah satu ruangan terdapat sosok kepala yang mengintip dari pintu tersebut. Jika kita perhatikan, sosok itu mirip dengan sosok pocong. Dan sepertinya pada saat itu sang perekam tidak menyadari akan adanya penampakan tersebut. Nah, bagaimana menurut kalian? Seorang pria mengalami hal menyeramkan saat merekam momen di pabrik tempat dia bekerja. Saat itu, dia merekam dengan kamera ponselnya untuk mengabadikan momen ketika bekerja di pabriknya. Namun di saat dia merekam ke arah lain, pria itu malah dikejutkan oleh sosok putih yang berada di ruangan yang gelap. Coba kalian simak videonya. Aduh, udah tadi penting udah. Aku melihat keliling sini dulu. Dalam video terlihat, awalnya tampak semua berjalan normal dan biasa saja. Terlihat juga beberapa orang sedang bekerja di pabrik tersebut. Namun, ketika dia mengarah ke ruangan yang gelap, disitulah terdapat sosok putih yang diduga pocong. Dan itu membuatnya kaget, ia pun lari ketakutan. Aduh, udah tadi penting udah. Aku melihat keliling sini dulu.
Video kali ini adalah sebuah rekaman CCTV di dalam rumah. Dalam video ini, kamera CCTV menangkap suatu objek yang diduga itu adalah penampakan. Rekaman diambil ketika malam hari dengan kondisi rumah yang terlihat sepi. Di dalam rekaman itu menampilkan sosok bayangan yang berjalan di dekat sebuah tangga. Coba kalian simak videonya. Tampak jelas terlihat kalau ada bayangan hitam berjalan dengan cepat lalu menghilang begitu saja. Jika kita perhatikan lebih teliti dan kita perlambat videonya, terlihat pada awalnya objek itu muncul dari arah depan CCTV, kemudian seperti melompat ke atas tangga, lalu bayangan itu seperti berjalan dan menghilang secara misterius. Banyak yang percaya kalau objek yang tertangkap kamera ini adalah penampakan makhluk halus. Video menakutkan kali ini terjadi pada pengendara mobil saat melintasi jalan yang gelap dan sepi di daerah Jepang. Kamera yang dipasang di dalam mobil merekam kejadian menakutkan yang dialami sepasang kekasih, yang dimana ada sosok mengerikan yang mendekati mobil mereka. Coba kalian perhatikan videonya. Terekam jelas, seorang wanita dengan wajah dan tubuh yang aneh dan menakutkan muncul tepat di depan mobil mereka. Sosok itu berjalan menghampiri mereka lalu menghilang dalam sekejap. Sontak saja, hal itu pun membuat pengendara dan kekasihnya sangat ketakutan. Itulah 5 rekaman aneh dan menyeramkan yang merekam penampakan hantu dan kejadian menakutkan. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di bawah video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, like, dan share.